Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, Kidul Official akan mendatangi sebuah tempat wisata spiritual yang banyak dikunjungi wisatawan dan berada di Kabupaten Wonogiri. Langsung saja yuk, ikuti video kita berikut ini. Kayangan di Telepeh, Wonogiri ini memang terkenal di kalangan para spiritualis dan pecinta wisata religi atau spiritual karena dulunya Panembahan Senopati pernah bertapa di kawasan ini sebelum menjadi Raja Mataram Islam. Konon, nama kayangan sendiri telah disematkan di kawasan ini jauh sebelum era Panembahan Senopati ada. Diceritakan pula bahwa kayangan telah menjadi tempat pertapaan sejak zaman Majapahit, terutama di kalangan Brahmana dan Kesatria. Kemungkinan raja-raja Mataram kuno, Ken Arok dari Singosari dan Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit juga pernah bertapa di sini. Selain itu, kayangan juga pernah menjadi tempat pertapaan Sunan Kalijaga. Setelah Panembahan Senopati, beberapa raja atau penguasa keturunan Mataram Islam juga bertapa di sini, yaitu Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I. Pada waktu-waktu tertentu seperti malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, terlebih malam Satu Suro, kayangan banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk bermeditasi atau ngalap berkah. Mereka yang datang bahkan seringkali berasal dari luar daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa. Mengenai upacara ritual, tidak ada ritual khusus yang harus dilakukan di kayangan ini. Ritual atau prosesi yang dilakukan semua berdasarkan kepercayaan masing-masing mereka yang datang. Dari parkiran, pengunjung harus berjalan kaki untuk sampai di pertapaan tersebut. Sesaat setelahnya, sampailah perjalanan di lokasi pertama di kayangan, yakni Selo Bedek, yang berupa semacam serambi di bawah batu besar. Sebelum masuk lebih lanjut, hendaklah kula nuwun atau permisi terlebih dahulu di sini. Setelahnya, terdapat sebuah titik bernama selo pengapit atau selo penangkep berupa celah yang cukup sempit di tengah dua batu besar sehingga tampak seperti gerbang masuk. Terdapat papan peraturan pengunjung di selo pengapit ini yang mana akan sangat lebih baik apabila dipatuhi. Salah satunya adalah larangan memakai pakaian hijau. Selain itu, peraturan lainnya kurang lebih sama dengan tempat-tempat wisata lain, yakni larangan untuk melakukan vandalisme seperti pengerusakan dan mencoret-coret. Aturan lain yakni hendaknya berlaku sopan dan permisi kepada juru kunci. Usai melewati selo kapit, nantinya ada sebuah lokasi bernama Selo Payung atau Watu Payung yang dulunya digunakan untuk bertapa Danang Sutawijaya sebelum menjadi Raja Mataram Islam
bergelar Panembahan Senopati ing Ngalaga Khalifatullah Sayyidin Panatagama. Titik ini dinamai Selo Payung karena terdapat sebuah batu yang atasnya meluas sehingga menyerupai payung di mana lokasi pertapaan berada di bawahnya. Banyak bekas bakar dupa di lokasi ini yang dilakukan oleh para peziarah saat bertapa atau melakukan ritual. Hal unik yang ada di kawasan Kayangan adalah terdapatnya sebuah sungai yang mengalir di sebelah baratnya. Sejenak duduk di Selo Payung saja, rasanya sungguh menenteramkan hati dengan perpaduan ketenangan alam dengan suara angin beserta aliran air Sungai Kayangan. Wajar karena kondisi itu, tempat ini dijadikan pertapaan karena memang suasananya sangat tenang, nyaman, dan mendamaikan hati serta pikiran, sehingga memudahkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat jalan setapak seperti jalur pendakian gunung setelahnya yang sangat jelas sehingga bisa ditelusuri. Menapaki jalan setapak ini selama kurang lebih 5 menit, maka sampailah di suatu tempat bernama Pesiraman. Sesuai namanya, tempat ini dulunya merupakan tempat mandi Panembahan Senopati sewaktu bertapa di sini. Pesiraman ini berupa sebuah kedung atau danau kecil dengan air terjun kecil sehingga cocok digunakan untuk mandi. Masyarakat sekitar juga sering mandi di sini karena airnya memang benar-benar segar. Disinilah konon Danang Sutawijaya pernah bertemu dengan Ratu Kidul. Sebenarnya masih ada dua rute lain dari Pesiraman ini. Salah satunya adalah menuju Pasujutan yang merupakan batu datar yang konon merupakan tempat Danang Sutawijaya melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi, meski bersemedi, beliau tetap melaksanakan kewajiban ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tertib. Sayangnya akses jalan setapak kedua tempat ini sudah tidak begitu jelas dan ditutupi rerumputan ilalang tinggi. Itulah tadi wisata kita ke pertapaan Kayangan Gelepi yang berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.